kita nak tukar lock nut ni kepada lock nut yang baru. Ha, sebab apa Zin nak tukar? Tengok orang boleh nampak lah dia dah start berkarat. Dan Zin nak tukar kepada lock nut baru dan pattern yang baru. Ha, nak tengok yang macam mana? Saksikan video ni sampai habis. Jangan lupa subscribe MG3 Hub dan tekan loceng notification kerana subscribe itu gratis guys. Okay guys, jadi Z nak tukar kepada jeng lock nut yang baru guys. Ini adalah pattern baru dia ya guys. Cun tak? Ini nama dia warna Hyper Black daripada iRays. Kalau kita tengok ni sebenarnya lebih kurang macam greedy punya design eh. Zip pun betul lah tu kan. Zip cakap tu betul kan, greedy kan. Zip pun tak tahu nak sebut macam ni. Jadi dia punya pattern sekarang macam ni eh. Memang cakap dia punya ni semua special lah. Tapi nampak ni dia punya ni memang pakai yang ni lah. Special punya lock nut semua sama. Dia tak macam yang lama ni lah, tiga sama satu lain. Satu dia punya special. Jadi yang ni adalah kotak lama dia. So Zin nak buka yang ni dan Zin nak tukar yang ini. Kita tengok cun ke tak cun. Yang ni Zin beli harga dalam RM125 guys. Kalau korang nak cari, korang boleh cari di Shopee. Zin akan linkkan dekat description bawah. So korang boleh beli daripada situ lah. Ni memang Zin beli daripada Shopee dan Zin nak tukar lah lock nut yang lama ni kepada yang ini. Nut ni kalau kita pakai adalah M12-P1.5 ya guys. Ini adalah untuk Myvi. Jadi kalau untuk PCD yang lain Zik tak pastilah 1.25 ni untuk apa. Selalunya memang kita pakai standard 1.5. Jadi kalau korang nak beli, korang belilah yang ni eh guys, M12-P1.5 untuk Myvi. Dan Azia semua tu beza, selalu kereta standard memang macam tu lah guys. Jadi macam Zik akan buka sendiri pakai yang ni lah. Kita ada setiap kereta mesti ada kit emergency eh. Zik akan pakai ini untuk buka. Tapi Zik tak dijack lah. Sebabnya cara senang ni adalah buka ni satu dengan dua. Lepas tu pasang yang baru ketat-ketat, lepas tu baru buka yang dua ni lagi. Jadi kita tak perlu nak jack kereta. Kan senang macam tu kan. So kalau nak buka tu, kalau ketat, jap Zik akan ajarkan macam mana kalau nak buka bila ketat. Jadi apa yang perlu kita buat adalah kita masukkan kat sini. Okay, bila kita dah masukkan, kita masuk dekat sini ya guys. Alright, so kalau ketat, kita boleh pijak. Jadi kalau pijak ni, kita pusingkan dia ke arah anti-clockwise. Dia perlu pakaikan sedikit kekerasan ni guys. Sebabnya yang ni selalu pakai gun kan. Jadi kita kena pakai kekuatan sikit. So apabila dua ni dah buka, kita boleh pasang lah yang baru. Biasa guys, kita ketatkan pakai kaki eh. Pijak dia sikit supaya dia betul-betul ketat. Alright, dah ketat, kita boleh buat lagi dua yang sebelah dia. You don't really wanna know me. Hanging in the corner with a nose bleed. High on whatever they saw me. That's the old me, yeah. 6 years later trying to find me. Still trying to figure out the line. Alright, dah settle guys. Tengok tak, bagi klik cun lah. Sebab dia betul-betul ngam dengan dia punya keluar ni ya guys. Tengok, betul-betul cantik ngam ni. Awal juga eh guys. Ini nama dia Hyper Black guys.
Kita tinggal lagi satu je kat belakang. Penat juga buat penjian-penjian ni eh. Okey, jadi nampak tak? Lawa guys. Memang lawa cun. Dia punya ni pun memang kena lah dengan rim ni. Kalau dia punya tapak ni terkeluar macam ni kan. So benda ni nampak terkeluar tapi dia punya tapak ni ke dalam kan. Memang nampak ngam-ngam. Ngam-ngam soy guys. Alright, jadi kalau ni nak ketatkan, korang kena pakai kaki juga tau. Macam korang tengok tadi, Zed pakai berat badan untuk ketatkan. Jadi supaya benda tu memang betul-betul ketat lah. Jangan korang ketatkan pakai tangan je. Memang kena ketatkan pakai berat badan korang juga. Kalau tak nanti, takut nanti na'udzubillah kan, tak betul-betul ketat, dia terjatuh kan. Bila bawa kereta, nanti tak pasal-pasal kan. Pisang member. Jadi kalau nak ketatkan, pakai berat badan ni guys. Pijak, lepas tu ketatkan. Alhamdulillah, siap guys. Ini adalah yang depan dia. Korang tengok kat sini yang belakang dia guys. Memang ngam lah dengan rim zig. Memang cun lah. Barulah tak ada nampak garat kan. Alright, jadi lagi sekali, kalau siapa yang nak beli, korang boleh cari yang M12 1.5. lepas tu dia akan linkkan kat Shopee. Harga dalam RM125, korang boleh beli kat situ. Dan semoga video ini bermanfaat kepada korang. Selamat pemodifikasi. Semoga juga korang dimurahkan rezeki. Jangan lupa subscribe, like, share, komen video di bawah. Dan kita berjumpa lagi episod akan datang. Assalamualaikum dan ciao.